Apakah hukum memakai pakaian berwarna merah? Bagaimana kedudukan hadis larangan memakai pakaian merah? Adakah ia haram secara mutlak? Hadis itu dari segi hadis sahih. Tapi dari segi maksud dia, apa maksud dia? Ha, itu saja yang berbeza. Ni kata tak boleh, ni kata begini, ni kata bahkan sampai ke peringkat haram pun ada. Hak kata begitu. Tetapi kita tengok maksud dia sebenarnya. Dia warna merah ni warna yang menarik. Mencegah merah. Cuba kita bayangkan orang yang putih. Putih. Orang putih lah kita kata. Dia pakai merah. Orang akan beberapa kali paling ke dia. Itu menarik perhatian. Apalagi kalau orang perempuan misalnya. Dalam kadang-kadang kita kata tak ada putih sangat, lepas tu dia pakai gitu. Dia menarik perhatian dan menimbulkan fitnah. Satu. Yang kedua, merah ni lembu pun marah. Lembu pun marah. Sebab tu orang nak itu nak pergi marah lembu kan, buat merah. Hambat ke lembu. Sebab apa warna darah. Itu hak biasa lah, hak umum. Hak orang boleh dilihat benda tu. Seterusnya, ada juga yang mengatakan merah ni bukan hak merah menyala. Ada yang kata tidak. Hak merah ni ala kuning. Sebab itu pakaian sami. Pakaian khusus ahli-ahli ibadat agama lain. Bukan tak boleh secara mutlak. Kalau kita duduk di tempat kita tak ada kait dengan sami, lepas tu pakaian kita pula dalam bentuk baju. Sebab orang sampai dulu dia pakai selimut gitu, supaya orang buat haji tu pakai umrah, pakai apa? Ihram tu. Jadi kalau dalam keadaan lagu tu dekat-dekat dengan Tok Sami tu. Ada yang kata begitu. Jadi dia tidak mutlak lah. Tidak mutlak. Bukan makna kata warna merah dia tak boleh langsung. Tidak. Terutamanya kalau merah bercampur-campur dengan warna lain. Itu tak apa. Jadi hak tak boleh tu dia terikat dengan keadaan tertentu lah. Atau mungkin kepada orang-orang tertentu. Sebab Nabi sendiri buat, kalau nak kata mutlak, Nabi sendiri ada pakai merah. Saya ke sahabat sebut. Tak pernah saya tengok secomel itu orang. Sebab dia pada masa tu pakai merah. Sebab tu saya kata dah, merah ni memang dia lebih menarik, menyerlahkan lagi. Kalau orang cantik, dia lebih menyerlahkan lagi kecantikan dia. Dan Nabi pakai. Menunjukkan benda ni tidak haram. Kalau haram dia tak pakai langsung. Dia pakai baju merah. Merah sepenuhnya dia pakai. Setengah-setengah ulama kata tidak merah sepenuhnya. Kalau dia larang itu merah sepenuhnya. Sebenarnya bukan sepenuhnya atau tidak sepenuhnya. Dia bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan.